Kita akan kemana? Sepertinya kita harus naik ke atas sana. Ada Giganotosaurus. Ngapain dia ada di sini? Oh, kita harus membakarnya ya. Caranya seperti itu. Lah, turun. Jalannya kok turun? Sepertinya kita harus menghidupkannya manual. Oh, rupanya misi lagi jalan. Kita harus mematikannya. Waduh, yang hijau sepertinya tidak bisa. Oh, bisa sih. Kita harus menghidupkannya dulu. Oke, kita ke sebelahnya lagi. Sepertinya kita harus menghidupkannya dulu, baru kita menembaknya. Biar apinya terkeluar. Oke. Kita isi darah dulu. Giganotosaurusnya cukup kuat. Darahnya juga tebal. Kita hidupin lagi, kita bakar. Kita tembak lagi. Kapan selesainya ya kalau seperti ini? Kita harus kesana kemari. Kita terkena aumannya, tembak. Dia sangat kuat. Oke, dan berhasil. Apakah dia akan kalah? Oke, sepertinya dia kalah. Selanjutnya kita harus kemana? Oke, naik lagi. Rupanya tadi terjadi error. Lalu mesinnya berjalan dengan normal kembali. Tapi waktunya tidak berhenti. Kita harus secepatnya menghentikan misil itu. Oke, kita hidupkan dulu. Kita mundur, ambil posisi yang cocok buat menghidupkan lampunya. Di ujung. Oke, jangan sampai tertinggal ya. Kalau tertinggal, pasti gagal. Oke, masih bisa. Oke, berhasil. Dan jalannya terbuka. Ayo, secepatnya kita naik ke atas. Untuk mematikan misilnya.
Ayo kita matikan. Oke, kita berhasil mematikannya dan tidak ada waktu yang berjalan. Selanjutnya kita kembali turun. Kita kembali. Wah, apa ini? Oh, tidak.